Kalau mau cat ya ini pakai cat minyak. Ini saya campurannya pakai ini aja ya. Pakai Pertalite yang murah. Yang penting sama saja hasilnya, cuman agak lama keringnya. Tips cara mengecat minyak pakai kuas itu, yang pertama nanti kita catnya kita buat agak encer ya, jangan terlalu kental. Kalau langsung kental biasanya itu malah hasilnya tidak bagus ya. Ini saya oplos dulu ke sini, nanti setelah ini baru langsung saya pakai di kalengnya ya. Kita buat encer ya untuk ini, untuk dasaran pertamanya supaya nanti hasilnya lebih rata dan halus. Ini untuk cap dasarnya ya, jadi ini lebih cair.
agak agak kental sedikit ya. Bagian yang bawah sini saya kasih warna hitam ya, kayak dilihat seperti tulis ya.
Khusus untuk pengecatan warna hitamnya itu masih kurang satu kali lagi. Untuk warna putih sudah selesai semua ya ini. Untuk bagian yang tidak saya dempol itu akhirnya saya gosok lagi, saya amplas itu, terus saya cat lagi. Jadi catnya 3 kali ya untuk yang bagian tidak saya dempol. Untuk yang didempol cukup 2 kali. Hanya sekedar uji coba, ternyata memang lebih baik didempol semua. Tinggal nanti saya mau buat pintunya ya.